Jadi waktu itu gue ngepost foto set John Wick 3 di fanpage gue. Dan gue minta kalian untuk bikin meme. Dan ternyata banyak banget yang bikin. Dan gue pikir kalian semua layak untuk meme-nya di-review di meme. Drop it. Hai Singham, gue Ena Bening dan welcome back to Meme Indonesia, di mana kita akan mereview, mengkurasi meme-meme dari kalian para Singham dan akan kita nilai apakah meme tersebut layak atau meme tersebut tidak jenaka. Karena kebenaran ada di tangan Ena Bening ya, sesuai kata netizen. Padahal lu bisa mengkurasi meme sendiri gitu, kenapa harus ngatain kebenaran ada di gua? Kalau lu gak suka sama selera meme gua, ya silakan bikin show acara lu sendiri. Tapi serius, gak apa-apa kalau kalian gak suka sama selera gua, kalian boleh kritisi itu. Tapi jangan pakai play victim dan bilang kalau Eno itu maha benar. What's that for? Dan sekarang langsung aja kita review meme dari foto di balik syutingnya John Wick 3. Yang dimana kalian bisa lihat di sini ada sebuah kekerenan, yaitu seorang pengendara motor ya ditodong pistol oleh pengendara kuda. Ini nggak perlu di meme aja udah cukup funny gitu, cukup kayak what, itu kayak lihat Batman lawan hiu pakai lightsaber atau Wonder Woman pakai machine gun bunuh-bunuhin alien. So let's review the meme. Madman riding horse shooting random people head on the street, terinspirasi dari YouTuber kondang Indonesia. Your caption, it's so meme. I'm sorry penonton yang budiman, it's so our taste of meme. Kalau lu gak suka sama taste selera meme kita, get it? YouTube is riding on your content, please help me. Yap, bener banget. Gua tuh beberapa kali kena dolar kuning ya baru-baru ini. Padahal kemarin-kemarin tuh gak terlalu bermasalah. Tapi somehow sekarang tiba-tiba konten-konten lama gua dan konten-konten baru gua kena dolar kuning. Ya mau gimana lagi? Saya mesti bilang apa? Me, hentai, depression. I don't want to read that one word because it will get me the dollar kuning things. Okay, you can read by yourself, Singham. But this one is funny and good enough. Walaupun standar, tapi penempatannya tepat. Jadi gue tuh orangnya nggak terlalu tes tinggi-tinggi juga kok. Asalkan format lu tepat aja udah bisa membuat meme yang cukup gitu. Not all photos are memes. Never push a meme. We are not pushing it. We are memeizing it. Okay? Contohnya begini. It's Keanu Reeves. Black Heaven. Learn the difference between memaksakan meme dengan memimkan sesuatu. Abis itu kita bisa uji apakah itu dipaksakan atau itu bisa menjadi meme yang tepat. That's why I'm a curator of meme. Gue bukan fanpage meme yang merasa dirinya lucu, tapi saya punya kemampuan untuk menilai meme karena saya adalah lulusan dari Universitas Meme Indonesia. What the? Ini adalah contoh meme yang bisa kita komentari, penempatannya tepat, tapi tidak bisa membuat beberapa kuping bergetar. Guru PR aku. Mungkin karena udah gak relate ke gua, karena gua udah gak ada yang namanya PR di hidup gua. Tapi mungkin buat kalian yang di SD, di SMP, di SMA masih bisa cukup tergetar lah empedunya melihat ini. So I appreciate the meme, but I can't laugh from it. Understand the difference, the job between kurator, pembuat meme, dan orang-orang yang ngaku meme. Wow! This is why I love Meme Indonesia so much. Paeko pohon, right standard, pas banget waktunya ketika lagi ada tema ini, dan jadilah Artuk Amsuk Akit ini meme yang luar biasa. Artuk Amsuk Akit, thanks for the meme. Next meme please. Again, penggunaan meme yang tepat, sesuai format, tapi tidak membuat saya tertawa. Appreciate, but yeah, coba ditingkatkan lagi. The boys, he said, not to worry, you, the girl you like. Good meme, but not good enough. Appreciate the meme. Ya, sebenarnya sama-sama yang dolar kuning tadi, tapi ya ini lebih dicoba dihancurin aja dengan shit edit Photoshop and kind of funny, tapi udah ketahuan duluan sama yang meme yang sebelumnya. Jadi ya appreciate the meme, but ya keduluan. Gue baru aja bilang udah keduluan jokesnya, jadi sudah tidak bisa menggetarkan lagi.
Tapi somehow di pos yang ini udah ada yang bikin lebih dulu, tapi masih funny. Disitulah keunikannya, disitulah kekuatannya. Walaupun ada orang yang bikin pertama, jokes sama pun masih bisa kita uji meme-nya. Masih bisa lucu apa enggak. Memang kemungkinannya tidak lucu karena lu pakai beat orang, tapi dengan format yang berbeda mungkin. Tapi ini masih bisa tetap funny, dan itulah kenapa saya sebagai kurator hadir di sini. Itulah fungsi saya di Meme Indonesia. Next meme please. Your mom gay? No, you. Wow, so many good memes, so many good submissions, Singham. Thank you banget. Ini meme terakhir yang bisa gue review, dan ini adalah meme yang paling favorit buat gue. Kena banget, okay banget, dan pakai template meme yang baru, namun menggunakan jokes yang cukup klasik dan cukup abadi sampai sekarang dan masih bisa dipakai di dunia meme Indonesia. And I think that's all for today. Dan ini review singkat aja karena submissionnya dikit. Buat Singham yang belum like fanpage gue, buruan like karena di sana gue sering bikin submisi meme Indonesia dadakan kayak gini. Jadi kalian yang mungkin punya bakat untuk menjadi admin meme Indonesia, bakat-bakat admin shit posting, ha? Huh? Bakat-bakat ketua komunitas melucu Indonesia, kalian bisa latihan di sini karena akan saya review selera meme Anda di Meme Indonesia. Itu aja dari saya, dan apakah ada breaking meme news untuk hari ini? Maka dari itu kita akan hubungi editor tercinta kita, Simon Sunandar. Apakah ada breaking meme news untuk kali ini? Untungnya Singham di video ayeuna daya breaking news durasina tos lumayan panjang. Mangga, turun. Terima kasih Singham yang sudah submit. Jangan lupa untuk ya subscribe, terus notifikasi nyalain, terus share video ini ke segala macam meme shit posting luar biasa, semiotika, Adi Gunawan, dan lain-lain ya. Dan jangan lupa juga untuk like fanpage saya, follow Twitter saya, dan follow Instagram saya, karena di sana sering juga bikin submission meme dadakan yang bisa kalian isi meme-nya sendiri, oke? Dan pertanyaan yang bisa membuat Simon Sunda tertawa untuk hari ini adalah, bolehkah tukang sablon selebrasi setelah mencetak gambar? Apa? Hah? Apa? Enggak, ini lagi rekam. Oh, anjir. Dan tugas kalian untuk mengisi meme berikutnya, untuk melatih kemampuan Photoshop kalian, untuk melatih kemampuan edit video kalian, untuk melatih kemampuan melucu kalian, itu bisa dibuatkan meme, dan meme bisa ditaruh ke fanpage saya. Dan tema untuk meme episode berikutnya adalah green screen submission, not green screen challenge. Dimana gue akan kasih kalian footage green screen gue iseng-iseng, dan kalian silakan otak-atik sesuka hati kalian, dimimkan sesuka hati kalian, suka-suka kalian, terserah mau Photoshop, mau video, terserah. Footage green screennya kayak gimana? Ini cuplikannya. Wah, aku ada di mana? Aku mau pindah lah. Hiya. Wow, tempat ini meme sekali. Kau tidak akan bisa membunuhku. Hah! Tidak kena. Wah! Tidak kena. Zia! Tidak kena. Ha 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 ha. Aku punya super power. Ha! Kalau kalian mau, silakan kalian download link-nya ada di description box di bawah. Abis itu tinggal kalian otak-atik sesuka hati kalian, dan kalian bisa submit-nya ke fanpage gue di komen yang udah gue kasih statusnya apa. Terus kalian bisa komen video kalian di situ. Ya, kalian bisa taruh video di komen kalau kalian belum tahu, oke? Jadi silakan buruan edit dan taruh video kalian di komen di fanpage Facebook gue. Karena yang terbaik dan yang ter-oke dan yang ter-meme akan gue review di Meme Indonesia. Itu jadi gue Singham. Terima kasih para Singham yang sudah selalu men-submit meme, yang sudah selalu mengapresiasi acara saya ini, yang rela menghancurkan meme-meme demi pengetahuan bangsa Indonesia terhadap meme, sehingga kita semakin mengejar tren meme yang ada di luar sana, sehingga kita tidak selalu berada di bawah rankingnya kalau misalnya ditanya tentang literasi di Indonesia, oke? Meme itu juga bagian dari literasi kalau kalian belum tahu, oke? Jadi buat kalian Singham yang menonton dan mensubmit, apalagi yang dua-duanya, stay clean and sound. The meme is dead! Pemirsa yang budiman, Anda akan menyaksikan internet negatif berdurasi 14 detik atau kurang, dan kalian bisa submitnya di Instagram dengan hashtag internet negatif. Selamat menyaksikan.